Selamat siang guys, tutorial sekarang yaitu pengecekan SCR setup ini ya, SCR baut katanya dari store tanpa menggunakan multitester melainkan menggunakan ACU atau aki motor dan lampu dua. Caranya gimana? Ya langsung aja action guys. Ini negatif, ini positif. Terus yang negatif ini ditaruh di katoda guys. Nah, ditaruh di katoda. Terus positifnya ditaruh di serian lampu ini guys. Ini. Lampunya bebas ya, ini akinya 12 volt, untuk lampunya 24 bisa, 12 bisa. Nah, ini taruh di tengah-tengah. Terus lampu yang satu ini ditaruh di anoda. Lampu yang kedua ini dipakai buka gerbang. Gerbangnya yang hijau. Ini kalau ditempel sebentar aja dia lampu ini harus nyala kalau memang SCR-nya bagus. Coba kita buktikan. Nah, dia nyala. Kalau dilepas, dia baru mati. Dipasang lagi, dia nggak mau nyala kalau nggak dibuka gerbangnya pakai tegangan. Ini. Nah, baru dia nyala. Sebenarnya bisa aja sih. Kita buka gerbang tanpa pakai ini, pakai apa itu namanya, seri lampu ini, tapi bagi saya sangat membahayakan. Misalkan positif langsung dibuka gini bisa nyala, dia juga sama aja. Tapi jangan lama-lama ya guys, ampernya soalnya besar. Kalau saran saya sih mendingan di seri pakai lampu gini, jadi lebih aman. Biarpun kita lama nempelnya, ini enggak masalah. Oh, enggak akan masalah. Kalau udah terjadi gini, dia nyala dan dia mau nahan nyalanya, enggak mati sendiri kecuali dilepas, berarti kesimpulannya SCR ini bagus guys. Kalau lampunya itu gak mau nyala atau dibuka gerbangnya nyala terus dilepas mati, itu berarti SCR nya rusak. Ini adalah tutorial sangat sederhana pengesan SCR tanpa menggunakan multitester. Ini kalau bagi saya sih lebih akurat daripada multitester. Ya udah gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung untuk cara pengetesan SCR. Udah. Selamat siang, sukses selalu.